Apakah menang? Gua kira kalah loh. Tot. Wah, enggak bisa sih Gatot bintang 3, guys. Tapi tenang. Ada shield. Ulti, nice. Kebakar-bakar dikit. Nah, shieldnya ada kan? Ulti. Badadadadada. Tamu serasa MM, Odette rasa MM. Ah, setahu gua sih memang Odette Astro ya. Kalau udah jadi 6 mage, itu sih bakal bisa ngeharas si guardian ini. Nah, mantul-mantul damage-nya, bos. 55.000 damage-nya. Berapa? Wes, gile. Apakah tembus? 77.000. Waduh, Brody-nya bintang 3. Ini jalan satu-satunya ya. Odette-nya harus gua taruh belakang ya. Positioning terakhir di final ya, penentuan. Dah, gua taruh belakang nih. Harus diamanin Odette-nya nih. Makan tuh Vale ya sekarang. Halo guys, di sini gua main Zilong ya. Di sini gua ambil Kagura aja nih. Kan kalian pasti mau bilang, "Bang, Zilong udah keluar, kenapa enggak dimainin?" Nih gua mainin ya, guys ya. Gua ambil Kagura di sini karena memang gua mau coba ya, guys ya. Kalau commander ini upload dulu ya, guys ya. Kalau commander bagus itu harusnya pakai hero yang cupu aja bisa ini ya, guys ya. Bisa ngegendong ya. Ini kita pasang Karina dulu deh. Kenapa sih gue selalu upslot di awal ya? Siapa tahu keluar Kagura ya, guys ya. Ini sih kemungkinan ya, gue mau hyperin Kagura ya, guys ya. Misik Burau kan lagi di buff ya, guys ya. Nah, si apa namanya, si Commander Zilong ini ya, guys ya, kan punya apa? Punya banyak banget skill gitu loh. Punya banyak banget skill dan itu bisa dipasang keempatnya, ambil flicker aja. Bisa pasang 4. Nah itu kalian nanti ada di shop gitu, kalian beli aja gitu. Nah itu ini aja sih ya, begini dulu ya. Hoki, bukan hoki-hokian ya, bahasanya apa ya, selera-seleraan gitu loh. Jadi ada yang bisa ngehit dari jauh gitu loh, ada yang dapat anti CC gitu dan macam-macam ya, kalian bisa baca sendiri aja nanti ya. Kalau gue kali ini coba pakai ini pasrah ya, pakai meta pasrah. Meta pasrah tuh apa? Meta pasrah ya keluarnya apa ya ambil lah ya. Biasanya muntun nih kalau kita pasrah, malah kita dikasih hoki ya, guys ya. Kita pasang ini dulu deh ya, ini jual deh. Interest dulu 10, udah makalah, nggak interest itu namanya apa, guys? Kebodohan ya, guys ya. Nggak, bercanda. Gak apa-apa, kan soalnya gue perlu interest karena udah makalah, hero gue masih kurus, ya gak nabung. Jadi jangan bodohnya banget-banget lah gue gitu lah. Seenggaknya bodohnya sekali aja lah, kalah gitu ya. Oh, ini nih yang basic attack itu nambahin apa gitu. Yang tadi tuh ada efek gitunya, guys. Ada efek-efek, apa namanya, merah-merah di atas itu ya, guys ya. Sindrom ya, guys ya. Mage, gue kira mystic boy. Tapi mage gak apa-apa ya, tapi nanti dulu ya. Ini apa nih? Shield saat HP rendah. Shield saat HP rendah. Boleh lah. Salah guys. Tadi kita ambil mage ya. Kita main mage. Buang. Nah ini ada Mystic Burau nih. Dari tadi Mystic Burau kemana, boy? Kita kasih ke Kagura dulu deh ya. Jadi seperti ini dulu ya. Apa ini? Vale 2, udah dapat Hayabusa, udah dapat Joy ya. Biasa lah ya, guys, Vale itu ya. Dan terus ya, kita nggak main summoner dulu di sini ya. Mudah-mudahan sih bagus lah ya, 6 mage 6 mistik. Nah, tuh lumayan tuh ada shield-nya, cuman memang ya tetap lah ya, ketemu hero 4 gold tuh ya. Ketemu Hayabusa, ketemu Joy ya tetap kalah lah ya. Tetap kalah ya. Tapi kalau memang ini, wah ini konsentrat aja kali ya. Sebenarnya pengen winter, tapi konsentrat perlu ya. Sebenarnya winter juga bagus, menunda mati. Cuman kan kita udah ada shield ya tadi, shield ketika HP rendah. Jadi kita kayak punya rose gold ya kalau di physical attack tuh ya. Jadi kayak ada shieldnya gitu. Nah, Commander Zilong ini skillnya ya bisa
masang 4 keutamaan ya. Blessing gak ya? Wah, gak blessing boy. 4 magi dulu kali ya. Ini konsentrat kita kasih ke Vale deh. 4 keutamaan ya, dan itu bebas tergantung selera kalian gitu loh. Kalian mau make, misalkan kalian gak suka nih yang gue ambil nih, seperti shield-shield itu tadi ya, ketika HP rendah, ya gak apa-apa, gak usah diambil, tinggal di ini aja, skip aja. Semudah itu kok. Cuman kalian kalau udah ngambil gak bisa dihapus ya. Tapi gak tahu bisa apa enggak ya. Gua, kalau gue salah tolong dikoreksi ya. Karena ini gue first main Commander Zilong. Pertama kali, pertama di advance server gue gak main sama sekali. Gak buka-buka ya guys ya. Wah, nggak blessing. Magic power dan pemulihan HP boleh. Oke, bintang 2 udah nggak usah nabung sekalian ya. Buang deh, nabung 10 dulu. Begini dulu aja ya, begini dulu ya. Kita taruh di kaja dulu sementara ya. Kenapa bang taruh kaja? Karena bang kajanya sudah bintang 2. Dan gitu magi. Udah gitu ada ininya ya, seperti ada konsentratnya ya, magic power plus pemulihan HP itu seperti konsentrat ya. Jadi kayak punya double konsentrat gitu loh. Dan menurut gue sih kalau udah kita ambil gak bisa dibuang ya. Kalau memang gue salah tolong dikoreksi ya nanti ya. Sejauh ini oke. Commander ini sejauh ini oke ya. Untuk gue yang pertama kali memakai commander ini, Mystic Fusion boleh lah ya. Dari mana bandit udah di nerf gue. Udah di nerf 2 kali berarti, dari 7 ke 6, dari 6 sekarang ke 5. Wah, di nerf terus ya. Waktu di 7 tuh ada 1-1 unlimited ulti dia, dan henti yang sangat meresahkan ya. Tapi gue sempat bisa mengcounter kok. Nih dia. Sempat bisa mengcounter itu. Ini kita kasih odet dulu nih. Upslot sih ya guys ya. Apa ini? Pencuri gold. Wah, sebenarnya kurang worth it ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita mau tahu ya, pencuri gold tuh kayak gimana? Apakah seperti Noten Adventure? Apakah ada salah satu run yang ketika kita ngebunuh hero kita dapat 1 atau 3 gold, itu gue lupa nama runnya. Apakah seperti itu? Gue nggak tahu ya. Dan kenapa Nature Spirit ini banyak lagi yang main ya semenjak Guardian ini di buff anjir. Nah, makan tuh gajah ya. Makan tuh gajah. Aman sih ini. Nah, nice. Jangan lupa kita refresh ya. Oke, dapat ini nih. Apakah Odette akan bintang 3? Apakah Vali bintang 3? Jangan basic attack Jawa. Ini kayak MM nih. Boleh lah ya, kita coba mage rasa MM ya. Blessingnya apa? Mage ya guys ya. Ntar dulu, ini kita pindahin ke yang sini. Siapa tahu nih, kita kan udah 4 ini ya, jangkauannya jauh. Terus pencuri gold ya. Nambah gak nih goldnya? Gak nambah, biasa aja. Mana nyurinya cok? Apa harus Odette yang ngebunuh? Tuh, kayaknya Odette tadi yang ngebunuh ya. Tapi ya udahlah, pencuri gold skip aja ya. Terus apa namanya, magic power plus lifesteal sama satu lagi shield ya. Nah ini buang dulu, interest. Shield ketika HP rendah gitu. Jadi 4 itu worth it atau enggak gue gak tahu ya. Blessing. Wah, gak blessing. Kita kasih ke Gagura lah ya. Blessing, nggak blessing. Nah, apakah ngerol paksa? Waduh, ntar dulu. Oh, dia tinggal satu lagi nih. Iya, emang ya guys. Oh, ada Selena nanti dulu. Ini kita bisa bintang 3 dulu Valenya, nggak ada blessing, bagus. Blessing lagi kan boleh ya. Kita lihat Odette-nya. Tapi Mystic Fusion-nya adanya di Kagura ya, karena memang Magic Crystal-nya gue taruh di Kagura guys. Mamam tuh. Sem, mantap. Kenapa magic crystalnya gue taruh di Gagura? Kan karena basic attack-nya ini udah jauh ya si Odette ya. Bakal cepet ngisi mana gitu loh maksud gue.
Jadi ya kalau ditambah Mystic Fusion tambah bagus lagi. Gue pilih ada dua core sih, Kagura sama Odette gitu. Itu alasannya ya kenapa Magic Crystalnya gak dikasih ke Odette. Jadi gitu ya adik-adik. Nah ini kita ambil Oracle aja, karena biasanya banyak yang main Mage dan banyak yang berdamage Mage. Gatot itu damage-nya Mage setau gue. Kalau Gatot menang 3 terus Brody Psikal. Blessing gak ya? Gak dapat blessing boy. Nah Odette bintang 3 gak double blessing. Gue kira double blessing, gue kira double blessing bisa bisa Astro. Wah ini hidupin Astro boleh nih, hidupin Astro boleh nih. Nah biar cepet ulti aja, karena memang gak megang buku coy. Ini Kagura tuh lumayan sakit. Jadi core-nya nih ada 2 ya, yang satu megang ini Zilong, yang satu megang Magic Crystal, yang satu megang Commander Zilong. Apakah Commander Zilong ini membuat hero harga 2 gold menjadi OP? Nah sejauh gua, Guardian lawan Mage itu gak ada apa-apanya guys, pasti kalah. Tuh kan Guardian 6 natur. Ada yang main Guardian, ada yang main natur maksud gua. Kenapa selalu ada Guardian? Nah ini 6 natur spirit nih, 6 natur spirit ya. Dan selalu ngambil Tamus sekarang tuh. Metanya apa-apa Tamus, mainnya apa Tamus, ambil ya guys ya. Dem, tenang, aman aja ini. Waduh, tenang, masih ada Odette, masih di hyperin Odette. Wah ini kali ini gak dapet duit masih. Gue belum ngeliat efek dari pencuri goldnya ini, gue belum lihat ya. Dari Commander Zilongnya ya. Wah ini udah nih, udah nyuri nih. Nah cakep, satu doang. Udah interest dulu lah. Kurang worth it lah ya menurut gua ya, kalau cuma satu ya. Mending ini sih, mending di apa namanya, mending gak usah diambil sih ya. Tadi gua kan nyoba-nyoba aja ya. Elite team gak deh. Ini ntar dulu. Wah Blessing Blade boleh deh kayaknya ya. Meledak-meledak nih ke natur nih. Kalau ketemu Blessing Blade harusnya kecret ya. Gua antara mau ngambil 3 atau Blessing Blade tadi. Kita persiapan untuk ngidupin Astronya ya. Nanti kita upslot. Kalau mau hidupin Astro langsung Mystic Buraunya kita matiin dulu sementara waktu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya tuh. Odette gua rasa MM coy. Tuh banyak tuh ya, baca sendiri sebenarnya banyak. Nah itu cuma bisa dipakai 4 ya kan. Dan gua ngambil yang pencuri gold ini gak bermanfaat anjir ternyata. Nah buku boleh nih kita kasih Odette deh. Kita kasih Odette, kasih Kagura, sorry. Sari, salah guys. Upslot. Nah ada lensa ini bisa nih kayaknya. Tapi Mystic Buraunya mati dulu gak apa-apa ya. Kita coba Odette Astro. Nanti kalau udah slot 8 baru bisa Mystic Burau lagi sih. Nah makan nih. Slebeo, mantap. Ini Magic Crystalnya masih di Kagura, biarin. Odette gue udah jarak jauh guys. Langsung hilang. Tapi damage-nya masih di Kagura ya. Mantap, disusul langsung sama Odette. Pulang kau. Kita ambil Selena-nya. Ini kadang bisa dapat Blessing Stone juga loh, Cho atau Selena. Tahan dulu aja, kalau seandainya kita hidupin Mystic Burau nanti kita masukin Haya aja biar asasinya hidup. Ya, dada damage lumayan lah. Halusan udah bintang 2 lagi, nyebelin banget. Nice. Tenang, punya Winter kok Odette-nya. Nice, hanya langsung mati, bos. Wesh, Hayabusa-nya langsung mati. Ini ya memang bener nih. Kayaknya Commander ini bikin hero 2 gold jadi sakit banget ya. 50.000 loh damage-nya. Hero 2 gold loh. Gila, boy. Bedede. Tapi enggak tahu ya. Ini kan lawannya masih cupu ya. Slot ya, dah mistiknya hidupin. Ini kasih buku. Gua nggak tahu kalau lawannya tuh. Nah, ini yang sulit sepertinya nih. Lancer ya. Weh, Kagura gua langsung mensekaratkan musuh dengan sangat mudah ya. Waduh, Akainya bintang 3, nyebelin guys. Gua paling nggak suka gua ketemu Akai itu ya. Tenang.
Rasa MM, ada shield, ada magic power per slap shield, double-double slap shieldnya dari Astro juga ada, dari konsentrat ada, dari Commander Zilong ada. Ya elah, aduh basic attack kurang maju bos. Ada shieldnya, cakep. Wedede, menang basic attack lawan Maxman bos. Odette Mage basic attack lawan Wanwan menang coy. Keren banget emang ini Commander Zilong ya, bikin hero yang biasa aja menjadi hero yang overpower ya. Odette tuh hero biasa aja. Dibanding Wanwan kan OP-an Wanwan guys. Kita ambil inilah ya, karena kita main Mage kita banyakin kucing aja. Gua pernah kalah cuman gara-gara musuh punya dapat kucing banyak banget gitu loh. Jadi gua akan tiru meta itu ya. Tahan dulu ya, nanti kita ambil Minonya ya. Apa nih? Wah, ini 6L ya. 6L 4 Inferno nih. Ini kalau seandainya bintang 2 aja nih guardnya. Ini gua yang kalah, guys. Soalnya guard bintang 2 itu di-buff dan anehnya guard bintang 3 itu malah di-nerf ya. Wah, Gatotnya ulti mulu, kurang ajar, coy. Nah, tapi Odette gua punya Winter, bos. Winternya aktif, shield-nya ada. Langsung mati tuh. Ayo dong, basic attack-nya jauh. Odette gua enggak perlu maju, boy. Nice, aman. Aman sih aman. Ini santuy aja, santuy. Aman, aman. Coba kita pasang Mino ya. Siapa tahu ya, Mino ini bisa meng-carry ya. Ini apa nih? Guardian, 6 guardian, hah? Wah, ini jarak jauh juga nih kayaknya Tamusnya nih. Enggak gerak soalnya nih. Sama nih, basic attack jangkauannya jauh nih. Tamus rasa MM, Odette rasa MM. Ah, setahu gua sih memang Odette Astro ya. Kalau udah jadi 6 mage, itu sih bakal bisa ngeharas si guardian ini. Nah, mantul-mantul damage-nya, bos. 55.000 damage-nya. Berapa? Wes, gile. Apakah tembus? 77.000. Ini apa ya, Commander kok gini ya? Bikin hero 2 gold jadi OP ya? Oke, wah, blessing apa nih? Blessing setun. Berarti kita nanti pasang setun upslot, pasang setun ya. Berarti ya, kalau masih mau masang setun, kalau mau bintang 3-in Selena juga nggak apa-apa. Cuman sayang sih Selena kalau nggak dipasang setunnya ya, karena setun kan cuma nambah satu hero doang ya. Nambil clone aja sih kayaknya ya. Nah, Winter lagi boleh, biar nggak clone Selena. Ini udah bisa setun nih, ntar dulu. Lalu apakah kita aktifin stunnya? Ini buang ya. Ya kita aktifin aja lah ya. Gua ragu-ragu. Mystic apa stun gitu. Wah, untung ketemunya ini ya. Aman sih ini harusnya. Langsung ulti-ulti Selena makan mukbang-mukbang. Ini hypernya ada 3 ya. Selena, Odette sama Kagura ya. Masih gue belum pindahin magic crystal ya, masih di Kagura ya. Mystic, ya gue ngandelin mystic fusionnya sih ya. 10 basic attack, basic attack memulihkan 10 mana mystic fusion tuh. Kalau gue taruh Odette ya, nanti kalau Odette nya mati nggak ada hyper lagi. Nah, kita aktifin mystic buraunya gitu. Ini sengaja gue taruh sini ya, supaya apa nih? Supaya lawan dia ini tuh Wanwanya bisa langsung sekarat. Tapi Akainya udah mati ya. Tenang, gue punya Selena nih. Selena mukbang Wanwan mati nih. Nah, apa gue bilang, boy. Tapi damage terbesar masih di Kagura ya. Ya kadang di Odette gitu. Tadi sampai 77.000 kan. Perlu kita taruh depan aja dulu Odette-nya. Gini ya. Wih. Gatot bintang 3. Apakah sudah dirubah? Wah, ini kayaknya harus dikasih pojok deh. Gak bisa nih kalau ketemu Gatot ngumpul begini ya. Tuh kan ketemu kan. Jangan dibaca ya nickname-nya ya. Jadi kucing mang enak loh. Wah, ini apa sih udah Gatot bintang 3?
ya guys ya, Lunok bintang 2, Hayabusa bintang 2, Summoner juga, Stone juga. Eh, apakah menang? Gua kira kalah loh. Tot. Wah, enggak bisa sih Gatot bintang 3, guys. Tapi tenang. Ada shield ulti, nice, kebakar-bakar dikit. Nah, shieldnya ada kan? Ulti. Badadadadada. Emang ini commander haram sih, guys. Bikin Odette bisa ngalahin Gatot ya. Ini commander haram sih, bikin Odette bisa ngalahin Gatot itu gokil. Cuman sayangnya lawannya klon gitu loh. Ini kita ambil slot aja lah ya, biar menuh-menuhin mistik buraunya ya. Kagura ini ternyata sakit juga nih, kalau Kaguranya bintang 3 tambah sakit nih. Pantes orang-orang main Kagura ya. Mana nih Kagura? Gue gak ambil Aurora ya, kita gak mau main Vale kalau udah dibuang kan sayang gitu ya. Waduh, ini kok apa Sanya bintang 3 sekarang? Tadi gak ada nih San bintang 3 kok wah langsung ke situ ultinya. Winternya langsung aktif. Tadi menang tuh gara-gara winternya aktifnya belakangan ya. Mamam tuh penuh lagi darahnya ya kan ya. Ya kan ya, jangan mati dulu. Ulti dulu. Nice. Emang ya, Sun Immortal itu menyebalkan sih, Sun Immortal itu. Tadi enggak ada Sun loh. Enggak ada Sun bintang 3 tadi loh. Kenapa sekarang ada ya? Oke, Kagura mau bintang 3 kah, guys? Wah, ini kayaknya harus ngeroll. Wah, ini Kagura bintang 3. Nice. Ntar dulu, cari hero mistik satu. Nah, ini ada nih hero mistik. Perbanyak hero mistik, bos. Oke. Apakah kita incer aja di sini ya? Kayak gini ya. Gua incer Gatotnya ya. Wah, dipindahin, mengkurang ajar orang ini. Kamu udah Gatot bintang 3 enggak usah positioning lah, bos. Winter gua langsung aktif anjir. Wih, tapi Gatotnya mati. Nice. Emang Odette bukan sembarang Odette ya. Odette plus Kagura ya. Gua bilang apa? Magic kristalnya taruh di Kagura biar 2 hyper. Alah, emang kambing coy, Sun Immortal itu coy, coy. Udah mati, Immortal ya masih ada ya. Emang kambing, kambing. Udahlah, harusnya kan gue Suren aja ya. Ini kita clone lah ya. Ya, siapa tahu Selena bisa bintang 3 ya, siapa tahu ya. Siapa tahu ada perubahan ya. Gatot bintang 3, San bintang 3. Udahlah, apa itu hidup Astro, hidup Assassin ya guys ya. 4 summoner lagi Sannya. Wah, clone aja sih kayaknya. Wah, ini Immortal boleh lah ya. Ini kita pasang. Kita pasang di Selena nanti ya. Ini udah gak ada blessing lagi sih. Oh, udah gak ada Selena. Kita clone saja dah. Kita kasih imonya di Selena ya. Waduh, Brody-nya bintang 3. Tapi Brody-nya jauh sih ya di sana ya, aman jadinya Odette gue ini. Dipindahin Brody-nya. Anak kambing langsung. Langsung ya guys ya, kepake winter gue, tapi tenang, tenang. Ah, langsung hilang kan. Selena, tenang, tenang. Brody-nya mati, Gatotnya udah mati nih. Selena masih hidup. Emang kambing lah, co, ini Immortal tuh ya. Sun Immortal tuh emang kambing ya, guys ya. Udah Sun Immortal bintang 3 lagi ya. Aduh, 12. Wah, ini kayaknya enggak. Ntar dulu. Gue punya satu cara terakhir ya. Ntar dulu. Ini kita kalau kita kasih ke Selena. Wah, jangan sih ya. Selena single target, boy. Udah lah, kita kasih ke Odette aja lah, biarin ya. Udah begini ya. Ini jalan satu-satunya ya. Odette-nya harus gue taruh belakang ya. Positioning terakhir di final ya, penentuan. Dah, gue taruh belakang nih. Harus diamanin Odette-nya nih. Makan tuh Vale ya sekarang. Dieksekusi sama Kagura. Nice. Nih hypernya ada 3 nih, Selena, Odette, Kagura nih guys. Aman. Udah kepake coy, Immortal Sun-nya mampui. Commander Zilong bikin hero cupu jadi gokil ya. Bayangin San bintang 3, Gatot bintang 3, Brody bintang 3. Kalah cok sama hero Croco.